unboxing soft case iPhone XR dan chargernya, dan ini cek audio untuk Xiaomi nanti. Dan ini dia bintang tamu kita, the brand new iPhone XR. Dan si resmi time ya kak ya. Wah, mantap banget ini. Gimana bukanya ya? Wah, ini kok udah sobek ya. Kita lepas. Oh gini. Wah, sobek satunya. Gimana dong kalau seperti ini? Sobek bagian bawah. Waduh, apa lah ya. Oke, kita lepas dulu. Bagaimana cara mengunboxing Apple? Kurang tahu juga sih. Ini rebak apa gimana ya? Takutnya sih rebak. Oh enggak, ini unboxing. Wow, begini ternyata. Wow, mantap sekali. Tem, garansi resmi. Ini dia device-nya. Unboxing. Wow, brand new iPhone XR. Kita masukkan di sini. Ini masih rapi ya kak ya, masih rapi banget. Ini apa ini? Ini ya cuma kayak gini di boxnya kak. Garansi resmi cuma kayak gini, cuma coba dapat kabel. Kita nyalakan dulu. Wah, mantap sekali. Kita nyalakan dulu kak. Ini dia bintang tamu kita kali ini, bintang tamu hari ini. Kita dibutuhkan soft test, kita pasang langsung aja. Hello. Oke, kok agak pudar gitu ya layarnya. Mantap sekali. Swipe up. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oke, kita pasang dulu aja ini softcase-nya. Wow, mantap sekali. Aman. Oke. Terus secara manual harus terhubung WiFi kan? Passwordnya apa ya? Mimin lupa. Passwordnya apa ini kak? Mimin gemeter banget ini, karena apa ya, ini device impian Mimin loh. Berkatnya YouTube bisa beli ini, alhamdulillah. Oke, kita setting dulu Pocophonic. Oke, gabung. Perlukan beberapa menit. Oke. Oke, data. Lanjutkan Face ID. Atur nanti ya. Barcode. Jangan gunakan kode sandi. Oke, nanti ya kak ya. Oke, jangan gunakan kode sandi. Apa ini? Bolehkan resident account, transfer. Bolehkan remake, pindah. Jangan transfer. Ini Apple. Ini kita bisa skip nggak ya kak ya di sini? Apa harus masuk ya? Oke, kita masuk aja. Wow, mantap sekali. Mimin sampai ke Brobes ini, device impian Mimin loh. Ahmad Michael, berikutnya. Oh, sandinya. Gagal, pas aja lupa deh gue. Oh, salah nih emailnya. Michael, oke. Oke. Bentar. Oke.
apa? Oh, berikutnya ya. Gini aja lah. Bisa nggak digunakan dia? Oh. Oh, ikut. Ini cara men-skipnya gimana ya? Oke, Kak. Segitu dulu ya. Reviewnya, unboxingnya. Terima kasih. Jika sudah menonton, oke, sekian dari Amatsoft.